Sobat Indogo, kembali lagi bersama aku Mila. Selamat datang di episode terbaru Kardus Terhemat ala Indogo. Sobat Indogo, biar makin kece waktu musim dingin, Mila udah beli sweater-sweater kekinian nih dari Indogo. Penasaran? Ntar dulu ya. Yuk kita langsung buka. Kita pinggirin dulu ya kardus ya. Yang pertama, aku punya sweater rajut nih. Namanya sweater Gisel. Yuk kita langsung buka. Sweater ini teman-teman, motifnya bener-bener lucu banget ya, pelangi gitu. Kita langsung buka nih. Motifnya juga garis-garis, jadi bener-bener gak monoton, gak bikin bosen. Nih aku jembrengin. Untuk bahannya kalian bisa lihat ini tuh terbuat dari wool rajut, jadi bener-bener hangat dan nyaman banget waktu dipakai tuh. Jadi ini juga bener-bener halus ya, nggak bikin gatel sama sekali. Untuk ukurannya ini tuh all size mode dari S sampai L. Penasaran atau aku pakai gimana? Kita coba dulu ya. Bagus banget kan teman-teman? Harganya 250 NT aja loh. Kalau kalian suka motif garis-garis, aku ada juga nih. Sweater Meiko. Yuk kita langsung buka. Nah, sweater ini teman-teman ada dua pilihan warna, ada warna hitam dan ini warna pinknya. Kita langsung jembrengin aja ya. Tuh lucu banget kan motifnya garis-garis gitu, jadi nggak bikin bosen, nggak polos. Untuk bahannya kalian juga bisa lihat ya, ini tuh lembut banget karena ini terbuat dari bahan fleece nih, aku liatin dalamnya kayak apa. Tuh jadi bener-bener halus, lembut, dan hangat banget waktu dipakai. Pas banget kan lagi musim dingin-dingin kayak begini. Dan kalian bisa lihat ya, di sini tuh bagian lehernya tuh nutup sampai atas. Jadi kalian tuh nggak bakal masuk angin. Nih, tangannya juga nih, udah ditutup pada karetnya tuh. Kita coba dulu ya. Keren banget kan teman-teman? Ini cocok banget kalian pakai, apalagi kalau kalian pakai jaket denim atau pakai jaket kulit, jaket yang tebal gitu, itu bakal tetap stylish banget ya penampilan kalian. Dan harganya 250 NT aja loh. Kalau kalian lagi nyari sweater yang unyu, aku juga ada nih. Sweater Della. Yuk kita langsung buka. Sweater ini teman-teman ada dua pilihan warna, ada warna hitam dan itu warna pinknya. Nih pinknya di sini nih, di tangannya tuh. Motifnya juga unyu banget loh, soalnya ada unicornnya dan ada bintang-bintangnya gitu. Untuk ukurannya ini tuh all size, jadi muat dari S sampai L. Bahannya ini tuh terbuat dari fleece, jadi bener-bener hangat dan nyaman banget waktu dipakai. Untuk detailnya ini tuh ada karetnya teman-teman, di bagian bawah, habis itu di bagian leher, dan di bagian tangannya juga. Kita coba yuk! Ini tuh modelnya panjang teman-teman, jadi nyaman dan hangat banget waktu dipakai. Cocok juga buat kalian pakai sehari-hari. Harganya 290 NT. Kalau kalian lagi nyari sweater yang ada kupluknya, aku juga ada nih. Sweater Zuka. Yuk kita langsung buka. Nah, sweater ini teman-teman itu tersedia dalam warna hitam. Tapi kalian nggak usah takut, karena di sini juga ada warna marunnya, jadi nggak polos-polos banget. Di tengahnya juga ada tulisannya loh. Untuk ukurannya ini tuh all size mode dari S sampai L. Untuk bahannya kita lihat ya. Ini tuh terbuat dari bahan fleece yang benar-benar halus dan nyaman banget waktu dipakai. Anget juga loh, jadi pas banget lagi musim-musim dingin nih. Penasaran gimana jatuhnya? Aku pakai dulu ya. Teman-teman, sweater ini juga udah ada hoodie-nya loh. Jadi kalau kalian keluar lagi grimis gitu, kalian bisa pakai aja sweater ini. Untuk harganya ini 250 NT. Sobat Indogo, keren-keren banget kan sweater-sweater yang udah Mila review tadi? Semua produk tadi bisa kalian beli loh secara satuan di aplikasi Shopee Indogo. Nah, dalam rangka merayakan ulang tahun Indogo yang kelima, Indogo lagi bagi-bagi promo gratis ongkir nih. Caranya, belanja di aplikasi Shopping Indogo dengan minimum pembelanjaan cuma 399 NT. Kalian mau beli pulsa, mau beli sweater-sweater yang barusan, mau beli makanan, semua juga boleh. Yuk, buruan belanja. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.